kembali dengan saya, Rental Curhat Bengkel Hati Rumi. Kali ini saya akan mencoba membaca peruntungan di bulan Juni 2021. Saat ini atau kemarin-kemarin ada yang mengalami serasa hidup ini berada di tepian jurang. Mungkin ini dialami oleh Anda semua yang mungkin kemarin-kemarin yang sebenarnya hidup itu sudah berasa nyaman, enak. Namun karena sesuatu hal Anda merasa seperti hidup itu berada di ujung tanduk atau di tepian jurang. Kita buka satu kartu kembali. Untuk itu, janganlah kita atau Anda semua merasakan bahwa hidup ini tiada arti. Karena sebenarnya kehidupan itu sudah memberikan kemakmuran pada diri kita. Namun ada sesuatu yang dirasa kurang puas pada diri kita. Entah itu karena keadaan rumah tangga, atau keadaan di dalam pekerjaan, ataupun masalah di dalam asmara. Bagi mereka yang masih jomblo ataupun yang sudah berumah tangga, ada sesuatu yang kurang yang didapat di sini. Secara materi, secara kedunia, yang semua bisa sudah terpenuhi. Namun secara batin masih dirasa ada yang kurang. Kita buka satu kartu lagi. Sudah saatnya Anda merubah pola pikir, merubah diri dari kehidupan yang mungkin dirasa nyaman ataupun kurang nyaman. Di sini Anda diperlukan ketegasan dan dianjurkan untuk bersikap lebih tegas, mengambil keputusan untuk merubah diri. Jika ini bisa dilakukan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan akan tercapai di bulan Juni ini. Demikian readingan untuk peruntungan di bulan Juni ini. Semoga resonate. Dan bila Anda membutuhkan curhat ataupun berbagi rasa, silakan hubungi nomor di bawah.